Halo guys, welcome to back my channel. Berjumpa lagi di channel saya, Adit Fauzi. Dan di video saya kali ini, seperti biasa, temanya tentang keramik. Oke, di video saya kali ini saya akan membuat atau mengukur pintu. Oke, seperti apa cara pembuatannya, langsung simak terus videonya. Selamat menonton. Oke ya guys, dalam mengukur pintu, kalau seperti yang biasa saya terapkan dalam kerja sehari-hari, caranya pada video tersebut yaitu kalian agak-agak paskanlah untuk nut atau setengah sentimeter buat nut lah, agar tidak mepet. Nah ya guys, untuk langkah berikutnya yaitu mengukur memakai potongan keramik. Kalau biasa saya pakai, ya posisinya tidur seperti itu. Itu jangan dikasih rata ya, agak-agak dikasih jarak buat nut, agak tidak mepet aja, dikasih maju sedikit lah guys. Setelah dipotong, lalu langkah berikutnya adalah diukur. Dan setelah pengukuran selesai, langkah berikutnya adalah pemotongan. Oke, seperti apa cara pemotongannya, langsung simak terus videonya. Yeah.
Nah, begitulah guys cara pemotongan keramik versi saya sendiri. Itu biasa saya pakai dalam kerja sehari-hari. Terima kasih sudah menonton videonya. Tapi sebelum kalian meninggalkan channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik saya lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Oke, terima kasih.